Kementerian Agama mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp98,8 juta rupiah per jemaah. Jika usulan itu disetujui DPR, biaya haji tahun ini akan naik hampir dua kali lipat ketimbang tahun lalu yang hanya Rp39,8 juta rupiah. Merujuk laporan Arabia Weather, berikut daftar 5 negara dengan biaya haji tertinggi pada 2022 lalu. Pertama, Qatar. Jemaah haji asal Qatar harus merogoh kocek hingga Rp165 juta untuk sampai di Tanah Suci. Kedua, Uni Emirat Arab. Warga dari Uni Emirat Arab harus mengeluarkan uang hingga $10,821 atau sekitar Rp162 juta rupiah untuk naik haji. Ketiga, Tunisia. Tunisia terletak di kawasan Arab yang warganya harus menyiapkan dana sebanyak $9,884 atau sekitar Rp149 juta rupiah. Keempat, Lebanon. Ongkos biaya haji warga Lebanon mencapai $9,000 atau sekitar Rp135 juta rupiah. Kelima, Maroko. Warga Maroko rata-rata mengeluarkan biaya $7,689 atau sekitar Rp116 juta rupiah untuk bisa melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Apakah kalian setuju jika biaya haji dinaikkan?